Asep Berlian meminta maaf kepada Boboto usai melakukan tackle brutal ke Rahmat Irianto di laga Persib Bandung versus Dewa United. Dalam pernyataannya, gelandang bertahan Dewa United itu mengaku bahwa dirinya telah bermain keras pada laga tersebut. Kita ketahui, Dewa United yang bermain lebih bertahan sempat unggul 2-0 via gol Ahmad Rusadi dan Alec Martin. Namun, tim Maung Bandung mampu bangkit di babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat gol Rahmat Irianto dan Ejra Walian. Asep Berlian melakukan tackle horror yang berbahaya kepada gelandang bertahan Persib Bandung Rahmat Irianto pada menit ke-14. Dia men-tackle dengan kaki terangkat ke atas dan menghantam kaki bagian depan mantan Persibaya itu. Sontak saja, aksi yang dilakukannya pun banyak menjadi kecaman bagi pecinta sepak bola tanah air karena dapat membahayakan pemain Persib Bandung ini. Namun, seusai laga pun dirinya langsung meminta maaf melalui Instagram pribadinya atas aksi yang kurang baik dirinya lakukan. Tentu saja, ini dapat menjadi pelajaran bagi pemain lainnya agar harus berhati-hati untuk mengambil keputusan tersebut.